antara paparan menarik hari ini. PAS gesa batalkan konsert Ed Sheeran. KJ terkejut lihat sikap PAS terhadap konsert semasa jadi kerajaan. Bersatu akan pastikan 6 kerusi parlimen dikosongkan. Ketua Dewan Ulama PAS Pusat, Ahmad Yahya menggesa kerajaan membatalkan konsert bintang pop British Ed Sheeran kerana didakwa menyokong lesbian, gay, bisexual dan transgender. Katanya, apakah kita masih belum sedar dengan tragedi menjijikkan oleh sebuah kumpulan pro-LGBT The 1975 yang telah melakukan adegan kurang sopan di hadapan ribuan penonton selain menghina pendirian negara, menolak ideologi berkenaan. Di mana maruah negara ketika mereka menghina pendirian kita, menolak fahaman sungsang mereka. Ahmad menegaskan penganjuran konsert itu pada 24 Februari mencemarkan kesucian bulan Ramadan yang semakin hampir. Dijangka umat Islam akan memulakan ibadah puasa pada 10 Mac depan. Sheeran sebelum ini pernah mengadakan konsert di Malaysia pada 2019. Terdahulu, Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Wan Muhammad Noor meminta umat Islam di negara ini memulau konsert penyanyi terbabit dan mengingatkan bahawa umat Islam ditegah bekerjasama dalam perkara yang membawa kepada dosa atau maksiat seperti dinyatakan di dalam Al-Quran. Dalam perkembangan berkaitan, Ahmad Yahya berkata, pihak penganjur seharusnya akur dan menerima teguran oleh Wan Salim berkenaan isu terbabit dan bukan sebaliknya berdolak-dalik dengan alasan yang tidak munasabah. Katanya justru DUPP turut menggesa kerajaan supaya tidak sesekali membenarkan persembahan mana-mana artis barat pro-LGBT selain menghormati kemuliaan bulan Ramadan yang bakal menjelma tidak lama lagi. Gesaan agar konsert terbabit dibatalkan turut dibuat Ketua Pemuda PAS Selangor Syukri Omar. Katanya apa yang sangat dikesali, kerajaan Madani ini langsung tidak mempunyai sensitiviti dan sangat jinak untuk membiarkan penganjuran konsert melibatkan artis luar negara yang jelas mempamerkan sokongan mereka terhadap LGBT. Ibarat bapa kencing berdiri, anak kencing berlari. Rakyat Malaysia sungguh kecewa dengan pendirian PMX yang sebelum ini tidak mengambil kisah dengan suara rakyat untuk membatalkan konsert Coldplay, malah lebih mengecewakan. PMX sendiri mengalu-alukan kedatangan Coldplay ke Malaysia. Adakah kerajaan sedang menormalisasikan sesuatu? Bekas Menteri Kari Jamaluddin terkejut melihat sikap PAS berhadapan dengan isu konsert hiburan semasa parti itu berada dalam kerajaan. Kata Khairi, semasa isu berkenaan diperkatakan orang ramai, salah seorang menteri dari PAS, Idris Ahmad, hanya memperkatakan hal konsert sekali sahaja. Itu pun katanya net presiden parti terbabit hanya meminta konsert dikurangkan. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan bila Idris berkata sedemikian kerana selepas Pakatan Harapan ditumbangkan pada Februari 2020, Khairi dibertanggungjawab menjaga dua kementerian. Bermula sebagai Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, dia kemudian diberi amanah menjadi peneraju Kementerian Kesihatan apabila Presiden Bersatu itu digantikan oleh Ismail Sabri Yaakob. Dalam kedua-dua kerajaan berkenaan, Idris kekal sebagai Menteri bagi Hal Ehwal Agama. Selain Idris, turut menganggotai Kabinet ialah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Mat. Bekas Ahli Parlimen Rembau itu berkata demikian selepas disoal mengenai hubungan kerjanya dengan PAS semasa bersama-sama dalam kerajaan. Isu konsert sekali lagi menjadi perhatian apabila penyanyi British Ed Sheeran dijadual mengadakan persembahan di Kuala Lumpur pada 24 Februari ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil memberi jaminan konsert bintang pop itu akan berjalan seperti yang dijadualkan walaupun ada mufti berharap ia dibatalkan. Menerima baik cadangan dibuat Mufti Pulau Pinang, Wan Salim Muhammad Noor itu, Fahmi berkata sebanyak 16 agensi terbabit dalam perbincangan sebelum memutuskan sesuatu persembahan artis luar dibenarkan atau tidak. Saya terima baik pandangan daripada Mufti Pulau Pinang mengenai perkara ini. Walaubagaimanapun, untuk makluman semua, salah satu daripada 16 agensi yang terlibat dalam perbincangan untuk memutuskan permohonan bagi mana-mana persembahan oleh artis luar negara melalui jawatankuasa Puspal, salah satu daripada agensi tersebut adalah JAKIM, ya, KDN antara lain. Jadi sudah pasti saringan yang teliti dibuat oleh kesemua agensi ini. Saya pohon supaya proses yang sedia ada ini, kita ambil maklum pandangan, tapi kita ada proses juga. Dan insyaAllah kita akan teliti sekiranya perlu diambil apa-apa tindakan. Sebelum ini, PAS turut menyatakan bantahan terhadap penganjuran konsert membabitkan artis barat sama ada semasa mereka menjadi kerajaan atau kembali menjadi pembangkang selepas PRU ke-15 lalu.
bersatu sekali lagi menegaskan kesungguhan parti itu untuk memastikan semua 6 kerusi parlimen yang kini menyokong kerajaan dapat dikosongkan. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Dr. Afif Bahardin berkata mereka akan menggunakan apa sahaja cara melalui saluran undang-undang dan politik bagi mencapai matlamat tersebut sekaligus membuka laluan kepada pilihan raya kecil. Katanya kami akan menggerakkan apa sahaja cara dan kaedah dalam lingkup perundangan dan politik bagi memastikan kerusi Parlimen Labuan, Kuala Kangsar, Bukit Gantang, Gua Musang, Jeli dan Tanjung Karang dapat dikosongkan. Afif yang baru saja dilantik menganggotai MPT Bersatu menambah tindakan tersebut akan dibuat mengikut ruang lingkup Akta Anti Lompat Parti yang sudah berkuat kuasa. Pada 24 Januari lalu, Ahli Parlimen Tanjung Karang, Zulkifli Hanapi menjadi anggota Dewan Rakyat terbaru menyatakan sokongan penuh pada Kerajaan Perpaduan. Dia yang menegaskan kekal menjadi Ahli Bersatu berkata, tindakan tersebut dibuat tanpa sebarang paksaan atau tekanan. Sebelum Zulkifli sudah ada 5 ahli parlimen lain berbuat demikian. Afif yang juga Arun Taman Medan di Selangor turut menyela kenyataan yang dikeluarkan Ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman yang mencabar Bersatu untuk memecatnya kerana menyokong kerajaan. Sebaliknya kata Afif, Bersatu pula mencabar Suhaili agar segera mengosongkan kerusi Parlimen Labuan. Katanya, hakikatnya Bersatu mempunyai ramai lagi tokoh yang mampu untuk mewakili dan menjaga kebajikan rakyat Labuan walaupun terpaksa berdepan dengan pelbagai bentuk tekanan dan intimidasi daripada pentadbiran Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan PHBN. Terdahulu, Suhaili yang digantung keahlian 6 tahun oleh Bersatu mencabar parti itu memecat semua ahli parlimennya yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yalan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.